Siap gerak. Lancar kanan gerak. Agak gerak. Nang kamu geser ke sana. Pojok-pojok. Kanan kosong toh. Isi geser-geser. Ya. Yeah. Oke, tegak gerak. Langi siap gerak. Mengawali kegiatan berdoa menurut agama saya masing-masing berdoa mulai. Tapi siapa kan dia? Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya. Ini nanti kita sampai pulang. Lost game. Masih ada yang menarik di atas? Tidak ada. Siapa yang menarik? Menarik? Iya. Kalau kamu lihat ke atas berarti kan ada sesuatu yang lebih menarik. Kamu hari ini sepertinya nggak fokus ya? Nggak fokus. Kamu naik kelas gila sih. Ternyata takok. Oke, hari ini tidak ada yang sakit ya? Oke, tidak ada yang sakit, siap semuanya. Nanti kita hari ini pembelajarannya aktivitas kebugaran. Aktivitas kebugaran, nanti kalian akan mempraktekkan tujuan pembelajarannya. Sirkuit training, kemudian nanti setelah kalian melakukan, membuat model latihan masing-masing per kelompok. Oke ya, kemudian dipraktekkan di dalam kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok mencoba hasil dari pekerjaan temannya. Oke, untuk kegiatan awal, pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Bunyi peluit pertama. Bunyi peluit pertama. Nanti lari cepat. Bunyi peluit pertama. Misalkan saya... Boleh nih. Bunyi peluit pertama. Nanti kamu lari di tempat. Contoh. Kalian lari di tempat. Ya, kalau saya bilang kanan, berarti kalian geser ke kanan. Kalau saya bilang kiri, kalian geser ke kiri. Mundur, maju. Kemudian peluit kedua, saya bunyikan, saya akan menyebutkan angka. Misal saya menyebutkan angka 2, berarti kalian berkelompok 2. Kalau 3 berarti 3. Kalau 5, 5. Oh, 6-6, oke? Okay? Sudah ya? Ya. Ya. Yang 3 dapat kelompok, nanti ngapain? Joget. Dan mana? Joget dikasih lagu. Jamming check aja ya? Jamming check aja. Oke, okay, ready? Siap. Fokus. Diangkat tinggi, diangkat. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. Dua. Iya. Ya, kembali posisi. Posisi. Ya, ready. Tinggi. Ya, mundur. Maju. Kiri. Kiri lagi, kanan, tiga, dua. Ya, kamu udah dapet kelompok. Tiga kali. Ya, satu, dua. Oke, siap posisi. Gak usah Riko, gak apa-apa, aku gue. Yo, siap. Tinggi. Kanan. Kiri. Kanan lagi. Mundur. Empat. Nah, om, dua. Yo. Empat kali. Papa, lima. Mom, mom.
satu. Ya, ya, ya. Oke, lagi. Yo, siap. Yo, diangkat tinggi, tinggi. Yo, siap mundur. Kanan. Kiri. Kanan lagi. Kanan lagi. Lima. Dua, tiga, empat, lima. Ini emang agak gebesin, Pak. Lima. Ini dua, ini juga, Pak. Ya, dua, jeng-jeng. Lima kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, berapat, berapat. Sebelum. Oke, lanjut game kedua. Area permainan kalian lapangan voli. Tahu ya? Lapangan voli yang warnanya apa? Kuning. Kuning. Jadi kalian harus di dalam lapangan voli. Tidak boleh ini. Harus di dalam. Nek keluar nanti jadi. Nah, permainannya nanti yang jadi satu orang ngejar. Apa? Yang dipegang jadi. Sekarang kan tadi dipegang jadi ya, pertama tak pegang tuk, jadi. Tapi ada tugas lain tambahan, bagian yang dipegang temannya tadi ditutupi. Yang tak pegang apanya tadi? Nah, berarti dia salah satu tangannya menutupi gini. Yang dipegang hidung berarti gini. Jadi pegang jempol berarti. Ya jangan lah. Utamakan keselamatan. Oke, okay? Utamakan keselamatan. Oh, coba cekat dulu nih. Ah, apa meneh nyekel? Iki lho maksudnya. Eh, kan nyekel iki piye? Ini. Oke, sing paling ganteng coba. Sing paling ganteng. Eh, durung kok. Jadi dong mana? Kita tanda jadi, tanda jadi. Kalau dipegang tangan, berarti salah satu tangannya megang ini. Ya, ulangi, saya yang jadi. Eh, ini suara jadi lah, gue cekali terus. Gue suara cekali. Dua bersab. Udah. Lumayan capek ya. Oke, kita cek denyut tadi. Coba. Di mana Pak? Di kiri ya. Boleh di sini, boleh di sini. Boleh di sini, boleh. Cari dulu. Kita hitung 15 detik ya. Hitung 15 detik. Kok enggak mau kenapa? 15 detik. Kalau sudah ketemu semua? Sudah. Siap.
3, 2, mulai. Oke. Kalikan berapa sudah ketemu jumlahnya? Kali 4. Kali 4 berapa? 128. 144. Berapa? 35 kali 4. Kira 140. Ya, ketemu kali 4 ya. Berapa? 160. Gue. Ya, nanti diingat-ingat. Oke, sekarang kabar tangan-tangan. Yang depan saya anteng. Anteng, anteng, anteng. Tegak, gerak. Yang belakang, satu langkah ke belakang jalan. Satu. Satu langkah ke belakang jalan. Satu. Yang depan balik kanan, gerak. Batu, gunting, kertas. Loh, kamu gak ada pasangan ya? Belum sama saya. Sama 95. Kamu udah dapat pasangan? Ya, sama dia. Sana. Batu, gunting, kertas. Yang kalah ngejar. Tapi ada syaratnya. Yang kalah ngejar. Ada syaratnya satu. Kakinya diangkat satu, gini. Mesti lari, Pak. Semuanya. Contoh, contoh, contoh. Yo. Yang ngejar siapa? Iya, ngejar. Sudah selesai. Yo wes, Bang. Tugasnya selesai. Ya, yo gak apa-apa. Yang kalah, push up. Enggak, enggak. Ya. Oke, siap ya. Pastikan utamakan keselamatan. Oke, ready. Aman, siapa sana? Ya, batu gunting kertas yang kalah ngejar. Ya, ready. Dudong. Ready. Sikirnya diangkat, sikirnya diangkat. Yo. Kakinya diangkat dulu, ready. Ayo cuy. Wah, mau ada nih. Ayo, aku mau ya. Ini dia kasih sih. Pakai, pakai yang berarti. Ya, siap. Kita lihat sih, siap. Semuanya kakinya diangkat ya. Bukan yang jadi lari lo kaki sing ngejar. Ya, siap. Oke, duduk dulu. Oke. Mencolot cerong lagi melayu. Kakinya diluruskan dulu ya. Pak Gus tanya dulu, nah, tadi ngelatih apa kira-kira? Ngelatih apa kira-kira? Lompat-lompat. Kaki. Kaki ya. Otot kaki ya. Ya, itu komponennya adalah daya tahan otot. Capek kan rasanya kakinya? Ya. Ini ada 7 pos. Pos yang pertama itu lari di tempat. Nanti setiap pos 30 detik ya. Ini ada satu pos, pos 1, 1, 2. Saya tak bawa contekan. Ada 7. 1, 2,
3, 4, 5, 6 tengah. Yang pertama ini lari di tempat. Yang kedua nanti di sini tangannya lurus, kakinya dibuka lebar. Tangan kanan pegang ujung kaki kiri. Ini kira-kira latihan apa? Latihan apa? Ya, betul. Betul, bagus. Apa kelenturan? Kelenturan. Ya. Kelenturan. Yang kerasa bagian apa? Pinggang, ya. Punggung sama hamstring ya, tadi yang bilang hamstring tadi ya. Ya, sini. Paha belakang. Oke ya, tadi yang pertama apa? Tempat. Yang kedua di sini. Jadi setelah kalian dari satu pindah kedua. Kedua. Ketiga di sini. Tadi yang dipraktekin siapa tadi namanya? Yang di depan tadi loh. Apa? Squat. Terus yang ke empat. Ini agak kotor enggak apa-apa ya. Ini nanti duduk tok pegang ujung kaki juga. Itu ngelatih apa? Ya, ya sesampainya, sesampainya. Terus ini yang pos ke 1 2 3 4 5. Pos 5 nanti lompat ke kanan dan ke kiri. Oke ya. Oke. Terus yang ke 6. Kalian tahu cobra pose? Oh ya? Enggak, bukan. Coba, stop. Lah, tahan. Bagus. Itu ya. Terus yang terakhir di tengah ini jumping jack. Yang tadi sudah bisa ya, aman ya, oke. Saya hitung 77. Satu, berhitung ya sampai 7. Berhitung mulai. 5. Oke. Yo. Berarti kamu satu ya. Sekarang langsung ke pos masing-masing. Satu, dua, tiga. Enam. Tujuh. Ini enggak tujuh. Oke. Enggak, agak mundur lagi. Agak mundur lagi. Halo. Nanti caranya yang depan melakukan dulu ya. Yang depan melakukan. Silakan. Yang pertama urutan pertama. 20 detik. Ini mulai pindah masuk belakangnya. Contoh. Ini kan yang pertama. Ini yang pertama. Yang pertama semuanya melakukan. Oke ya. Semuanya melakukan. Bunyi peluit kedua berarti kamu selesai. Pindah ke dua. Ini selesai kamu pindah ke belakang bunyi. Kamu selesai pindah ke belakang sini. Sorry. Kamu selesai pindah ke sini. 7 pindah ke sini. Berarti kan kamu setelah ini selesai pindah ke sini. Ya, berarti terus yang melanjutkan siapa yang belakangnya. Oke, bisa diterima ya. Ya. Ya, duduk ini duduk. Oke, siap posisi dulu dicoba.
Siap. Yo, ready. Go. Yo. Ya, betul, betul. Eh, duduk. Akhirnya lu. Nah, pegang itu lagi. Oke, good. Ya, nah, bagus. Ya, betul, tahan. Yo, geser. Yo, berarti. Ya, kamu ke sini belakang. Ya. Baru nakinya sudah dapat. Wih. Tahan. Ya. Lagi 10 detik lah. Yo, geser. Oke, bagus. Relax ya, relax. Baru, Pak. Dua kali. Good. Yo, geser. Geser. Yo, bagus. Yo. Oke. Okay. Hati-hati tali sepatunya lo. Kita ya tata. Ya tata. Simpulnya dia. Oke. Kakinya lurus. Enggak, kakinya biasa di depan mungkin. Kakinya biasa juga duduk gini. Tapi yo, geser. Yo, good. Ayo. Iya. Geser. Tahan. Lihat atas. Sambil ngamati temennya ya. Coba nanti kalau misalnya temennya dia kurang pas. Geser. Ya, bagus. Geser. Yo, sip. Wah. Geser, yo. Kakinya buka tutup. Nah, buka tutup. Nah, betul. Ya. Geser, yo. Kakinya dibuka lebar ya. Kakinya lurus. Yo, geser. Ya toh, jangan. Oke, sip. Ayo. Kok masih gunting. Nah, mudah kok. Yo. Yo, geser. Yo, geser. Geser, yo. Dibuka lagi aja. Dibuka ya. Semua kuat. Ya. Oke. Geser. Dua kaki ya. Dua kaki. Nah, bagus. Oke. Okay.
Yo, ngapain bertato? Sore kali. Umurnya dirasain. Geser, geser. Bertato dari sini ya bertato. Bertato tadi. Kamu dari sini. Yo, geser, geser. Please, guard. Iya, balik ke tempat. Udah, ini terakhir kan nanti. Iya, kan sudah merasakan semuanya. Geser, geser. Oke, cukup. Ke tengah dulu, di sini dulu. Sini, geras. Boleh ambil minum dulu. Lo kamu ada berarti nggak sih ini? Aku aja. Duduk dulu sini enggak apa-apa. Sudah bentar. Dulu bentar. Apa yang belum enggak? Apa? Oke, kita nanti kalian mempraktekkan di kelompok masing-masing ya. Enggak, kalian buat sendiri sih gampang-gampang lain. Kelompok tadi loh. Kelompok satu tadi siapa? Kelompok satu angkat tangan. Kelompok satu. Ya. Silakan kelompok satu nanti di sebelah sana ya. Satu, dua, tiga, empat. Gawe sesudah sana. Ini tak kasih kerucut empat. Silakan. Kelompok dua. Kelompok tiga. Dua, tiga, empat. Empat. Silahkan buat sesi sederhana aja ya. Silahkan buat latihan. Dibuat empat pos. Empat pos ya sederhana. Ya di, diskusi dulu. Mau buat apa? Buat empat latihan ya. Empat latihan tadi bebas sebenarnya. Kalau beda dengan yang tadi enggak apa-apa. Kalau kan. Apa ya, Bu? Kira-kira gampang-gampang lah. Lari, lari kan bisa lari segini terus lari yang kakinya di belakang ini kan bisa. Kamu lompat-lompat, ya kamu itu boleh. 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 Boleh, boleh. Apa? Empat aja empat. Empat aja empat. Empat ya, empat. Kalian buat empat gerakan di empat. Kan ini ada empat. Ini kan ada empat. Jadi satu pos, satu satu gerakan. Ya, asing, sederhana aja gak apa-apa. Sudah ya, bisa? Belum, apa aja gerakannya? Ya sederhana aja. Empat, ini empat ada empat. Betul. Gini-gini, oh boy, boleh gak Pak? Ini gak boleh. Ya, jambing net. Lompat satu kaki ya, Bu. Gerakan kelenturan saja boleh. Kamu ke kanan, ke kiri. Yang sederhana. Sederhana apa? Kamu
jaraknya diatur kira-kira. Sudah Mas Tanto? Langsung diuji coba kan? Oke, Ocen. Apa kabar? Ocen nanut gue. Coba. Squat. Iya. Squat terus ya. Kobri. Kobri. Ini kan enggak bisa toh lihat lanjut. Ini kan gampang. Bisa. Oke, kalau sudah coba dipraktekkan di kelompok yang praktek ya. Sudah ya. Belajar ya. Teman-teman ya. Sudah langsung dicoba ya, dicoba di kelompoknya masing-masing. Nah, dicoba dewe ya. Bareng-bareng enggak apa-apa, saya lihat. Sini duduk. Masuk HP. Kelompok satu, sini dulu. Berhentinya di bawah. Yang lain ngamati sini. Samping-samping sini. Sini-sini, duduk. Kelompok satu, dipasang. Oke, silakan dicobakan ya. Kelompok yang lain silakan duduk di samping ini. Oke, kelompok satu silahkan display di praktik itu bahkan 4 orang aja, langsung di pos masing-masing. Satu menyampaikan. Ya, kamu yang namanya. Ya, siap. Perhatikan kelompok 2, 3, 4. Nah, ini hasil dari kelompok satu. Ya, ready. Ya. Squat, ini squat kan? Nah ini. Ya, ini yang menyampaikan. Ya. Oke, ready? Ready. Go. 1 2 3 4 5 6
goyokan nih. Ya, geser, geser. Lalu aja hitungan, yuk geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, geser, geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Beri aplaus juga untuk kelompok 1. Kelompok 2, yuk, dipraktekan. Langsung di sini. Ya, silakan yang mau mempraktekan. Kerucutnya biar di situ aja, tak apa-apa, biar dipakai. Yuk. Satu-satu aja, Pak. Iya, enggak apa-apa. Kan dua ya enggak main. Empat, isi empat aja. Ya. Nah, satu lagi, satu lagi. Oke, gue yang menjelaskan. Gue yang hitung ya. Bisa cucu. Apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, ready? Satu. Yo, geser, 10 aja hitungan, geser, geser. Geser, geser. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Yo, geser, geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo, geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulangnya setengah 11 ya? Ya, oke. Okay. Kasih plus untuk kelompok 2. Kelompok 3, go. Udah, pakai ini. Ya, siap. Ini. Ya, diperhatikan ya. Mana deh? Ada. Asal kita mencek. Ya. Kuat ini deh. Ya, kuat. Yang mana pacarnya? Iya, pacaran siapa? Oh, pacarnya. Dah. Oke, kasih plus untuk kelompok ketiga. Kelas 2, kelompok 4. Go. Nah, ya ready. Dah, siap. Dah, di sebelah sana apa? Iya Pak, gimana? Ya, siap. Go. Oke, geser, geser, geser. Ah,
dalamnya tak. Oke, kejar. Yo, go. Itu ni. Oke, kejar, kejar, go, go, go. Kasih aplaus dulu lah kelompok terakhir. Ayo, masuk sini, masuk sini. Semuanya masuk, masuk. Duduk, duduk. Jangan pakai linggis tapi. Duduk, duduk. Duduk, duduk, jangan pakai linggis. Ya. Jangan pakai linggis. Rusak. Duduk, duduk. Duduk, duduk, tapi jangan pakai linggis. Oke, ini linggis. Aku gak mau kamu. Wah, kayak ramudin rawang juga, ya. Oke, kalian tadi ngamatin, kerasa nggak pas latihan pas pertama yang tak buat tadi, ada 7 tadi? Kerasa. Itu kan, ya, ada gerakan yang berat, terus ringan, berat, ringan, berat, ringan, bergantian. Tujuannya supaya kalian nggak terlalu, iya. Jadi kan, contoh yang pertama tadi kan lari, terus gerakannya cuma peregangan ya, gerakan kelenturan. Terus selanjutnya lagi ada squat. Selanjutnya kelenturan lagi. Supaya pas-pasnya tidak terlalu berat. Nah, intensitas itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalian baru awal yang ringan-ringan dulu enggak apa-apa. Tapi nanti kan kalau sudah terbiasa kan kalian nanti akan merasa gampang. Bisa ditambah volume. Volumenya itu apa? Waktunya ditambah. Tadi kan 20 detik, anggaplah ya 20 detik. Kok terlalu gampang, saya tambah 30 detik. Misalkan, itu bisa ditambah lagi. Atau squat-nya cuma gampang, Pak, bawa porsi. Ya. Bawa beras 50 kilo. Nah, ini kan bisa dipakai. Oke, terus tadi kira-kira kita latihan apa saja? Kekuatan ya. Iya, kelenturan. Kekuatan ya, kelenturan ya. Iya, terus daya tahan otot ya. Oke. Minimal kalian tadi sudah mencoba membuat rangkaian latihan sendiri. Itu 4 itu sebenarnya sangat sederhana. Paling enggak itu 7, 6 atau 7 latihan. Tinggal nanti yang mau kalian latih itu apa. Ya, bisa lari semua, Pak, bisa. Misalkan ABC drill. Yang pertama larinya yang kakinya kayak tadi pertama, kedua kakinya diangkat tinggi, yang ketiga kakinya di belakang gini, yang di belakang, terus kakinya yang di depan gini, yang di depan gini, bisa. Misalkan nih, gitu. Nah ini latihan, ini model-model latihannya itu tergantung tujuan kalian, mau yang difokuskan latihan. Oke, kira-kira begitu. Terus ke depan kalau misalkan kalian pengen membuat latihan, di awal latihan juga kalian harus cek denyut nadi. Kenapa? Salah satu indikator kita untuk mengetahui kebugaran itu dari denyut nadi. Tadi ada yang di atas 150? Ada 160 ya tadi ya? 160. Tahu cara menghitung denyut nadi maksimal? Berapa? Gimana? Hitung 15 detik dikali. Ya, itu cara mengetahui denyut nadi 1 menit. Denyut nadi maksimal itu maksimal kamu kalau denyut nadimu segitu harus istirahat. 220 dikurangi usia. Usiamu berapa? 20 tahun. Oh ya, berarti 200 maksimal. Kalau usianya 20 tahun. Ya, kalau usianya 20 tahun berarti 220 dikurangi 20. Berarti maksimalnya 200. Ya. Kalau latihan intensitasnya sedang itu 70 sampai 80. Kalau tinggi 80-90. Persentasenya dari denyut nadi maksimal, otomatis setiap orang beda-beda ya enggak? Kalau kalian kan rata-rata usianya sama, berarti denyut nadi maksimalnya itu sama. Pak, kalau ada yang tinggi bagaimana? Ada yang rendah bagaimana? Kira-kira indikatornya kenapa? Kok tinggi? Bisa jadi, ya kelelahan, betul. Salah satu faktornya kelelahan.
bisa jadi itu, kedua tidak terlatih. Kenapa? Ketika tidak terlatih, tubuh itu berjuang atau bekerja lebih keras. Kalau misalkan kalian sudah terlatih, bisa jadi denyut nadinya tidak terlalu tinggi. Yang sering latihan misalnya, sering latihan entah itu karate, taekwondo, silat, atau basket, sepak bola, pasti beda. Oke, ada yang tanyakan? Terima kasih hari ini kalian sudah, tidak usah diragukan ya, ini kemampuan kalian. Oke, tinggal konsistensinya aja. Ya, nanti harapannya kalau kalian tahu cara menyusun latihan-latihan, kalian bisa cek di YouTube latihan mengecilkan perut lah misalnya. Bisa Pak, bisa. Tapi kalau kalian makannya nggak diatur ya nggak bisa kecil. Harus makannya juga diatur, latihan diatur, istirahat diatur. Oke, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut di permainan invasi. Oke, sepak bola. Ya, sepak bola minggu depan. Silakan nanti kalian mencari referensi. Menggiring bola itu bagaimana, nendang bola itu bagaimana. Jangan nendang kawannya ya. Jangan nendang kawannya. Oke, hari ini terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Saya butuh satu orang nanti untuk... Satu orang. Yang paling ganteng siapa, Riz ya? Tanto. Ah iya, Tanto aja. Ya, Tanto. Oke, terima kasih sekali lagi. Bisa kembali ke kelas. Masih ada waktu kurang lebih 10 menitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hertanto, saya dari kelas 9A. Perasaan saya tadi pas olahraga senang karena bisa tertawa-tertawa. Ya, menyehatkan tubuh. Terus ya, membuat perut kecil. Ya, stamina. Ya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.